Selamat pagi semua. Untuk hari ini, untuk pelajaran matematika, kita masih membahas untuk turunan fungsi aljabar yang ketiga. Sebelum kita mulai, dan kita mengucapkan dengan dari umat, Om Swastiastu. Nah, pada pertemuan kita minggu lalu, kita sudah membahas tentang turunan fungsi aljabar, yaitu turunan perkalian dan pembagian. Nah, untuk mengingat kembali materi kita yang lalu, silakan kalian jawab sendiri. Yang pertama itu adalah y sama dengan negatif 2x pangkat 3 dikalikan dengan 5x pangkat 2 dikurangi 4. Bagaimana suara ibu terdengar jelas? Silakan ibu kasih waktu 5 menit ya. Yang udah bisa silakan angkat tangan. Ini yang dikumpulin ada 29 orang, kemudian nanti ini dikumpulin lagi. Jadi dari soal tersebut, y sama dengan negatif 2x pangkat 3, itu kita misalkan dengan u, dan 5x pangkat 2 dikurangi 4, kita misalkan dengan u.
Gimana Yulia sendiri udah? Belum, Bu. Ini bagaimana? Belum, Bu. Untuk kembali ke rumusnya, kita diketahui turun pertama itu adalah di Angkat dulu. ditambah Q dikali di aksen. Jadi kalian harus cari Q aksen dan V aksen. Q aksen turunan pertama dari negatif 2x pangkat 3 itu berapa? Dan turunan dari 5x pangkat 2 dikurangi 4 itu akan dikali dulu. Ada sesuatu? Maaf, belum, Bu. Dari gimana Mary? Maaf, Bu, belum dapat. Terima kasih ya, cara juga. Yang pertama, V aksen itu sama dengan U aksen. U-nya itu sama dengan negatif 2X pangkat 3. Jadi U aksennya itu adalah negatif 6X pangkat 2. Rumusnya masih ingat? AX pangkat N itu sama dengan N dikali A, X pangkat N dikurangi 1. Sehingga turunan dari 2X pangkat 3 itu adalah 3 dikali negatif 2, x pangkat 3 dikurangi 1. Sehingga turunannya sama dengan negatif 6x pangkat 2 dikalikan dengan b. B-nya adalah 5x pangkat 2 dikurangi 4. Dan u dikalikan dengan v aksen. V aksennya itu sama dengan 2 kali 5, x pangkat 2 dikurangi 1. Sehingga turunan dari 5x pangkat 2 dikurangi 4 itu sama dengan 10. Sehingga y aksen itu sama dengan negatif 6x pangkat 2 dikalikan dengan 5x pangkat 2 dikurangi 4 ditambah negatif 2x pangkat 3 dikalikan dengan 10x. Silahkan lanjutkan dulu. Gimana ada yang mau dilanjutkan?
masih belum bagus ini. Lanjut. Sehingga Y aksen itu sama dengan yang pertama kalian kalikan negatif 6x pangkat 2 dikalikan dengan 5x kuadrat, itu hasilnya adalah negatif 30x pangkat 4. Habis itu negatif 6x pangkat 2 dikalikan dengan negatif 4, itu hasilnya negatif kali negatif, itu hasilnya adalah positif. Sehingga hasilnya itu sama dengan positif 24x pangkat 2. Yang selanjutnya negatif 2x pangkat 3 dikalikan dengan 10x, hasilnya adalah negatif 20x pangkat 4. Nah, sekarang kita kumpulkan yang pangkatnya sama atau yang sejenis. Hasilnya jadinya negatif 30x pangkat 4 dikurangi 20x pangkat 4, itu hasilnya adalah negatif 50x pangkat 4 ditambah 24x pangkat 3. Bagaimana untuk soal yang pertama, dulu ada pertanyaan? Ini nggak kelihatan semua tentang. Kita buka aja. Berwajah sih. Oke, lanjutkan yang kedua. Silakan dicoba. Yang nomor dua, fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3 dikalikan dengan 3x ditambah 5. Caranya harus sama. Dari fx tersebut, kalian misalkan u itu sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3, dan t itu sama dengan 3x ditambah 5. Bagaimana, ada yang sudah selesai? Bagaimana, ada yang sudah selesai? Artinya bagaimana artinya? Belum, Bu. Masih cari aksennya. Boleh. Pagi, Bu. Baru join. Oh, baru join. Ini kan udah lagi.
silakan diperhatikan soalnya. X sama dengan 2X tambah 2, ditambah 2X ditambah 3, dikalikan dengan 3X ditambah 2. Dulu, ya. Selamat pagi, Bu. Maaf lagi ngitung. Udah sampai mana? Udah ketemu O absen dan P absen? Baru sekarang, Bang. O absennya ketemu berapa? Jadi gimana? Pagi Bu, maaf baru join. Oke, biar nggak minta waktu lama, kita bahas saja. Pertama, untuk F aksen X, itu sama dengan 4X tambah 2. Turunan pertama dari 2X pangkat 2, ditambah 2X pangkat 3, itu adalah 2 kali 2. X pangkat 2 dikurangi 1, ditambah 2X pangkat 1 kurang 1. Sehingga jadinya adalah 4X ditambah 2. Nah, sekarang untuk P, P-nya itu adalah 3X ditambah 5, ditambah U, U-nya 2X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 3, dan U aksen itu sama dengan 3. Turunan pertama dari 3X ditambah 5 itu sama dengan 3. Nah, sehingga F aksen X itu sama dengan, kita kalikan, 4X dikalikan dengan 3X itu hasilnya adalah 12X pangkat 2. Nah, selanjutnya 4X dikalikan dengan 5 itu hasilnya 20X. Habis itu 2 dikali 3X hasilnya adalah 6. Sehingga 20X ditambah 6X hasilnya adalah 26X. Selanjutnya 2 dikali 5 itu hasilnya adalah 10. Dan berikutnya 2X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 3 dikalikan dengan 3. Sehingga 2X pangkat 2 dikali 3 hasilnya 6X pangkat 2. 2X dikali 3 hasilnya 6X, dan 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Sehingga kita cari yang sejenis, sama 12X pangkat 2 ditambahkan dengan 6X pangkat 2, itu hasilnya adalah 8X pangkat 2. 26X ditambah 6X hasilnya adalah 32X, ditambah 10 ditambah 9 hasilnya adalah 9. Sehingga F aksen X itu sama dengan 18X pangkat 2 ditambah 32X ditambah 19. Nah, sebelum mengulangi ke materi berikutnya, mungkin ada yang mau ditanyakan? Yang baru join bisa ditanya, silakan. Gimana, ada yang mau ditanya sebelum mengulangi ke materi kita hari ini? Ya, mau angkat tangan? Enggak ya. Kalau gitu kita lanjutkan ke materi kita hari ini. Untuk kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pembahasan kita hari ini itu adalah menentukan turunan fungsi. Turunan fungsi aljabar menggunakan definisi limit fungsi atau sifat-sifat turunan fungsi serta penerapannya. Terus IPK yang kita susun yang pertama adalah menjelaskan dasar-dasar turunan fungsi aljabar dengan menggunakan definisi limit fungsi. Dan kedua, menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan aturan sifat-sifat turunan fungsi serta penerapannya. Dan pun sebuah pelajaran yang kita bahas pada hari ini, yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan dasar-dasar turunan fungsi aljabar dengan menggunakan definisi limit fungsi. Dan yang kedua adalah peserta didik mampu menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan aturan sifat-sifat turunan fungsi serta penerapannya.
Nah, adapun materi yang kita bahas pada hari ini itu adalah aturan rantai, turunan, dan turunan fungsi komposisi. Nah, sekarang coba kalian perhatikan, di sini ada sebuah contoh soal. Fx sama dengan 3x min 2 pangkat 2. Berarti untuk menentukan turunan pertama dari fungsi tersebut, kalian harus menguraikan persamaan ini. Dari 3x min 2 pangkat 2, berarti kalian harus cari bentuk fungsinya. Jadi 3x min 2 dikalikan dengan 3x min 2. Sehingga kita peroleh bahwa fx sama dengan 3x min 2 dikalikan dengan 3x min 2 itu hasilnya adalah 9x kuadrat dikurangi 12x ditambah 4. Dari fx 9x kuadrat dikurangi 12x ditambah 4, jadi kita bisa cari turunannya. Sehingga f aksen x itu sama dengan 18x dikurangi 12. Turunan dari 9x kuadrat itu adalah 2 dikali 9, x pangkat 2 dikurangi 1. Jadi 18x dikurangi turunan dari 12x itu sama dengan negatif 12. Ini sekarang kalau dia pangkatnya hanya 2. Kalau pangkatnya 2, kita bisa kalikan dia sebanyak 2 kali. Kalau sekarang pangkatnya 7. Berarti kalian perlu waktu untuk menilainya atau menunjukkan persamaannya. Sehingga kita perlukan fungsi komposisi untuk menunjukkan turunan fungsi aljabar tersebut. Nah, sekarang aturan tersebut disebut dengan aturan rantai. Ini jika diketahui fx sama dengan u x pangkat n, maka turunan pertama dari fungsi tersebut adalah n dikali u x pangkat n dikurangi 1 dikalikan dengan u aksen x. Di sini ada sebuah contoh soal. Tentukan turunan dari y sama dengan x pangkat 2 dikurangi 3x pangkat 7. Kalau kalian uraikan biasa, ini akan lama ya. Maka kita gunakan aturan rantai. Nah, sehingga dari aturan rantai tersebut, kita peroleh bahwa rumus dari f aksen x itu sama dengan n dikali u x pangkat n dikurangi 1 dikalikan dengan u aksen x. Sehingga dari persamaan ini, kita misalkan bahwa x kuadrat min 3x itu sama dengan u, atau u sama dengan x kuadrat dikurangi 3x, sehingga turunan pertama dari u itu adalah 2x dikurangi 3. Turunan dari x kuadrat dikurangi 3x itu sama dengan 2x dikurangi 3. Bagaimana sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, berarti kita lanjut. Nah, sehingga y aksen itu sama dengan n dikali u x pangkat n dikurangi 1 dikalikan dengan u aksen x, sehingga y aksen sama dengan pangkatnya adalah n-nya adalah 7, sehingga 7 dikalikan dengan u-nya x kuadrat dikurangi 3x pangkat n dikurangi 1, berarti 7 dikurangi 1 dikalikan dengan u aksen. U aksennya tadi 2x min 3. Nah, sekarang dari persamaan ini kita kalikan. Karena ini dia bentuk pangkat, kita kalikan yang tidak memiliki pangkat. Sehingga 7 dikali 2x dikurangi 3, 7 dikali 2x hasilnya 14x, 7 dikali negatif 3 hasilnya negatif 21. Dikalikan dengan x pangkat 2 dikurangi 3x pangkat 7 kurang 1 itu adalah 6. Sehingga y aksen itu sama dengan 14x dikurangi 21 dikalikan dengan x pangkat 2 dikurangi 3x pangkat 6. Kita tidak usah menguraikan karena ini pangkatnya cukup besar ya. Ini kan ini dulu. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Tentukan turunan dari fx sama dengan 2x ditambah 1 pangkat 4. Jadi kita misalkan bahwa ux itu sama dengan 2x ditambah 1, bila u aksen x itu sama dengan 2. Turunan dari 2x sama 1 itu adalah 2.
dan n itu sama dengan 4. Sehingga f aksen x sama dengan n dikali u x pangkat n dikurangi 1 dikalikan dengan u aksen x. Sehingga f aksen x sama dengan 4 dikalikan dengan 2x ditambah 1 pangkat 4 dikurangi 1 dikalikan dengan u aksen x sama dengan 2. Sehingga f aksen x sama dengan 4 dikali 2 itu hasilnya adalah 8, 2x ditambah 1 pangkat. Gimana dari dua jenis soal ini? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang bertanya, sekarang giliran ibu bertanya. Itu latihan soal yang pertama. Tentukan turunan untuk fungsi fx sama dengan 3x pangkat 2 ditempatkan dengan 5 per 4 dari tentukan turunan yang pertama atau f aksen x. Berarti u-nya adalah 3x pangkat 2, n-nya adalah 5 per 4. Silakan dicoba. Bagaimana dengan yang sudah selesai? Sudah selesai, bisa angkat tangan. Atau masih kurang paham, bisa ditanyakan gitu. Hari ini ada ya, ada yang di sini. Halo, ya. Ya. Ya, seperti. Lalu. Bila. Ini belum ada yang bersuara ini. Bila ini. Bila ini.
Begitu kita bahas aja. Belum, Bu. Begitu kita bahas ya, terus paling utama. Di sini kita misalkan U sama dengan 3X kuadrat dan N U sama dengan 5 per 4. Sehingga UAC itu sama dengan kuadrat pertama dari 3X pangkat 2 sama dengan 6X. Sehingga F adjektif itu sama dengan N dikali UX pangkat N dikurangi 1 dibandingkan dengan UAC. Sehingga pangkatnya di sini adalah 54. Jadi 5 per 4 dibandingkan dengan U-nya 3X pangkat 2 pangkat 5 per 4 dikurangi 1 dikalikan dengan 6X. Nah sekarang di sini 5 per 4 dikurangi 1. 1 itu kita ubah yang menjadi pecahan 4 per 4. Sehingga 5 per 4 dikalikan dengan 3X kuadrat. Dari 5 per 4 dikurangi 1 itu hasilnya adalah 1 per 4. Dikalikan dengan 6X. Sehingga 5 per 4 dikalikan dengan 6X. Hasilnya adalah 30 per 4. Dikalikan dengan 3X pangkat 2, pangkat 1 per 4, dikalikan dengan X. Sehingga hasilnya itu sama dengan 15 per 2X dikalikan dengan 3X pangkat 2, pangkat 1 per 4. Gimana dapat 15 per 2? Ini disederhanakan, sama-sama dibagi 2. 30 dibagi 2, hasilnya 15, dan 4 dibagi 2, hasilnya adalah ya, hasil akhirnya adalah 15 per 2 X pangkat X dikalikan dengan 3 X pangkat 2 dikalikan dipangkatkan dengan 1 per 2. Kita lanjutkan yang kedua. Nah, di sini jika diketahui Fx sama dengan akar pangkat 4 dari 4X min 3 pangkat 3. Tentukan nilai dari f aksen h. Berarti pertama kita harus cari f aksen x dulu. Jadi f aksen fx kita ubah dulu dari fx akar pangkat 4 dari 4x min 3 pangkat 3. Kita ubah dia menjadi bilangan berpangkat. Sehingga hasilnya adalah 4x min 3 pangkat 3 per 4. Sehingga F aksen X itu sama dengan N dikali U X pangkat N yang 1 dikalikan dengan U aksen X. Jadi N nya 3 per 4 dikalikan dengan U 4X dikurangi 3 dipangkatkan dengan 3 per 4 dikurangi 1 dikali 4. Turunan pertama dari 4X min 3. Sehingga dari 3 per 4 dikalikan dengan 4 hasilnya adalah 3. Dikalikan dengan 4X dikurangi 3, pangkat 3 per 4 dikurangi 1, 1 itu sama dengan 4 per 4. Jadi 3 per 4 dikurangi 4 per 4, hasilnya negatif 1 per 4. Sehingga hasilnya, di sini F aksen X sama dengan 3, dikali 4X min 3, pangkat negatif 1 per 4. Maka dia akan menjadi 3 per akar pangkat 4 dari 4X min 3. Nah, sekarang karena yang ditanya adalah F aksen 1, maka kita ganti atau substitusi nilai X-nya itu sama dengan 1. Sehingga dari 3 per akar pangkat 4, 4X dikurangi 3, kita masukkan nilai X-nya sama dengan 1. Jadi 3 per akar 4 pangkat 4 dari 3. 4 dikali 1, 4 dikurangi 3 hasilnya adalah 1. Jadi 3 per 1. Akar pangkat 4 dari 1 ya 1. Jadi F aksen 1 itu sama dengan 3 per 1. Maka hasilnya adalah 3. Sebelum mengakhiri, ada yang mau ditanyakan ini? Oke, untuk yang berikutnya, silakan kalian, silakan kalian tulis soalnya, silakan dicoba nanti perumahan berikutnya adalah fx sama dengan x min 1 pangkat 2 dikalikan dengan 2x tambah 3 itu sama dengan berapa?
Gimana dari dulu soalnya? Dari x sama dengan x minus 1 tambah 2 dikalikan dengan 2x tambah 3. Nah, karena waktunya sudah habis, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kita akhiri dengan karanya selanjutnya. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya dalam pelajaran tubuh sehat dan kewirausahaan. Sebelum pelajaran mulai, mari kita mengaturkan tangan jadi kuat. Om Swastiastu. Nah, hari ini kita akan belajar evaluasi perkembangan. Ya, kita kembali ya. Dan kita lanjut. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai pemasaran online. Okay. Masih ingat dengan pemasaran online? Ada yang masih ingat tentang pengertiannya? Apa itu pemasaran online? Jika ada yang mau menjawab, silakan pertanyaannya. Pemasaran online.
apa itu pemasaran online? Tidak ya? Pemasaran online itu asal dari kata marketing ya, dimana pemasarannya menggunakan elektronik media internet ya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan pemasaran online. Jadi pemasaran online itu juga akan memberikan manfaat dan keuntungan kepada kita. Misalkan kalian menyebutkan salah satu manfaat pemasaran online, silakan angkat ya. Oke, artinya bisa memberikan manfaat pemasaran online biasanya. Apa bu? Manfaat pemasaran online. Yang pertama itu, kita itu bisa melakukan perubahan yang cepat. Nah, yang kedua itu kita bisa menggunakan pilihan media seperti email, Instagram, maupun Facebook dan menentukan sarana demokratik tertentu. Iya, bisa. Kalau keuntungannya bisa? Kalau keuntungannya itu kita bisa lebih fokus untuk mengerjakannya, biaya pemasarannya kita juga lebih mudah, dan kemudahan dalam suatu mengolah barang. Ya, kalau keuntungan dia lebih menekankan kepada biaya, ya. Jadi, terima kasih jawabannya ya. Hari ini. Dan kita... ya, mohon maaf bu. Bu. Ya. Tadi kok nggak bisa diresign ya bu? Kenapa? Nggak bisa resign di tombolnya. Nggak bisa, Lina? Angkat tangannya itu nggak bisa. Resign. Oh, resign. Nah. Bisa sekarang coba lagi ya? Belum bisa. Bisa? Belum. Baru jangan sekarang kan nggak bisa ikut gara-gara itu. Coba pet, coba pet. Sidangan mute. Resign.
Oke, jempol aja. Oke, jempol aja. Nih, baru bangun anak. Ya, karena ada sedikit kesalahan teknis, jadi untuk rasanya nggak bisa sekarang ya, nanti saya tunjuk saja jika saya mengajukan pertanyaan. Ya. Oke, kita lanjut saja ke bab 4. Nah, di bab 4 itu ada evaluasi perkembangan usaha. Nah, setelah kita melakukan perencanaan ini, baik itu pada saat promosi, ya, pada saat perencanaan membuat produk, dulu kita lakukan sebuah evaluasi. Nah, sama seperti kalian, saat belajar, ya, di akhir pelajaran, perlu adanya evaluasi, ya, untuk mengetahui kemampuan kalian. Apakah sudah mencapai potensi yang diharapkan atau sudah mencapai tujuan pembelajaran atau tidak. Sama seperti hal tersebut, dalam usaha juga kita harus perlu melakukan evaluasi. Kita evaluasi perencanaan kita sudah benar atau tidak, sudah sesuai dengan rencananya, sudah sesuai dengan hasilnya atau belum. Ya, itu evaluasi akan saya sampaikan untuk
hari ini kompetensi dasarnya yaitu untuk pengetahuannya mengenai perkembangan usaha. Yang kedua, untuk keterampilannya membuat badan perkembangan usaha itu diharapkan membuat badan perkembangan usaha ya. Nah, juga pembelajaran itu kalian nanti diharapkan selesai dari materi ini dapat menganalisis kegiatan usaha, menilai perkembangan usaha, kemudian menyusun perkembangan usaha, kemudian membuat laporan manajemen usaha. Kita masuk ke pengertian dan fungsi evaluasi. Di hari ini kita belum masuk ke hitungan, baru pengertiannya saja dulu. Baru untuk minggu depan juga masih dasar-dasarnya saja. Evaluasi seperti yang saya sampaikan tadi adalah suatu usaha untuk mengukur, memberi nilai secara objektif, khusus ya. Kemudian pencapaian hasil yang telah direncanakan sebelumnya, di mana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan ke depannya. Nah, dari hasil evaluasi kita bisa tahu apa yang akan kita lakukan berikutnya. Apakah kita akan tetap melaksanakan hal yang sama, kegiatan yang sama berikutnya, atau memperbaikinya, atau memodifikasinya. Ya. Kemudian fungsi evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja perusahaan, seperti seberapa jauh kebutuhan nilai praktik, nilai dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan praktik. Nah, yang kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target yang diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Tujuan evaluasi usaha yang pertama itu adalah memberikan masukan bagi perencanaan program berikutnya. Yang kedua, sebagai tindak lanjut perluasan atau penghentian programnya. Nah, dari hasil evaluasi kita bisa tahu program kita lanjut, ditambah atau dihentikan. Bila dia tidak sesuai, maka bisa dihentikan. Yang ketiga, sebagai masukan, modifikasi, atau perbaikan program. Otomatis, kalau bisa digunakan, dan perlu diperbaiki. Ya. Kemudian yang terakhir, sebagai pengawasan program. Diawasi, dia dikontrol. Sama seperti karyawan yang bekerja, dia diawasi. Ya, kalau kinerjanya bagus, maka dia akan dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Kalau dia karyawannya kurang bagus pekerjaannya, bisa diturunkan jabatannya. Ya, jenis evaluasi itu ada evaluasi pada tahap perencanaan, kemudian pada tahap pelaksanaan, evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan. Setelah evaluasi itu dilaksanakan. Nah, evaluasi pada tahap perencanaan itu biasanya kita memilih banyak alternatif. Ya, karena kalau kita hanya membuat satu program saja, kalau nanti hasilnya kurang bagus, maka kita akan merasa sulit ya, karena kita harus mulai dari awal lagi. Jadi saat pertama, kalau kita mengerjakan sesuatu, kita buat alternatif lebih dari satu. Misalnya, kalau seandainya kalian ke sekolah saja ya, kalian sekolah, tidak mungkin kalian hanya menyediakan satu pakaian saja. Siapa tahu, sekarang sekolah hujan ya, besoknya hujan, kalian kena hujan, lupa bawa jas hujan, baju kalian basah, otomatis kalian harus punya baju lain. Ya, jadi harus menyediakan lebih dari satu baju misalnya. Nah, dalam usaha juga seperti itu. Kita harus menyediakan lebih dari satu alternatif.
kita tahu nanti ada kendala-kendala yang kita hadapi pada saat melaksanakan program Zoom. Kemudian yang kedua ada evaluasi pada tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, ini tahap dilakukan analisis kebutuhan tingkat kemajuan pelaksanaan dibandingkan dengan rencana. Nah, sebelumnya kita punya rencana, kemudian kita lihat pelaksanaannya sesuai apa enggak dengan perencanaan. Ya, yaitu nanti apabila rencana kita tidak sama dengan hasilnya, maka itu akan menimbulkan masalah. Kalau rencana kita sudah sama dengan hasilnya, maka itu tidak bukan masalah lagi. Dia bisa digunakan programnya dan bisa juga dimodifikasi. Lagi ditambah dia diperluas, dia bisa. Ya. Nah, yang ketiga, evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan. Tapi sudah dilaksanakan. Nah, jadi kalian belajar, sudah kalian belajar. Dan terakhirnya ada pasca pelaksanaan, jadi evaluasi. Nah, pada saat pasca pelaksanaan, itu yang dibandingkan adalah rencana, dampak, ya, dampaknya terhadap, kalau usaha, dia terhadap usaha, juga yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan. Kita melaksanakan kegiatan, misalnya kalian belajar di sekolah, kalian sudah melaksanakan pembelajaran. Dampaknya untuk kalian apa? Dari kalian sebelumnya tidak bisa menjadi bisa, ya. Kemudian kalau seandainya dari tidak bisa tetap saja tidak bisa, tapi itu perlu dilakukan apa? Belajar lagi kalau kalian. Misalnya kalau kita usaha, kita menjual sebuah produk, kita sudah menjualnya, kita sudah buat promosi, namun tidak juga diminati oleh masyarakat, oleh konsumen. Maka kita perlu lakukan apa? Di sanalah evaluasi tersebut jalan. Saya itu bisa dipahami ya, jadi evaluasinya bisa membedakan antara perencanaan, tahap pelaksanaannya dengan pasca pelaksanaan. Nah, kemudian tahap evaluasi kelayakan usaha ini ada tahapannya, ada banyak yang perlu kita analisis. Yang pertama ada aspek pasarnya, yang kedua ada aspek teknisnya, yang ketiga ada aspek finansialnya, perlu dianalisis. Yang pertama, kalau aspek pasar, ini tujuannya, kenapa kita perlu analisis, untuk mengetahui berapa besar luas pasar, sampai di mana pasarannya nanti mau kita pasarkan. Kemudian ada pertumbuhan permintaan itu minat masyarakat ya. Kemudian pangsa pasar produk yang bersangkutan. Seberapa besar, seberapa luas produk kita akan minati di mana saja. Tergantung nanti pendapatan masyarakat, ya, itu juga bisa budayanya. Soalnya kalau kita budayanya biasa, kalau daerah, misalnya daerah yang penduduknya sebagian besar sebagai petani, otomatis produk yang mereka butuhkan itu berbeda dengan masyarakat yang lebih banyak penduduknya bekerja di bidang pariwisata. Kalau petani, mereka yang mereka butuhkan adalah alat pertanian, kemudian ada pupuk, hal-hal yang berhubungan dengan pertanian yang beda dengan yang kerja di pariwisata. Kalau itu tepat, tentu kalian sudah tahu apa yang diperlukan. Nah, kemudian yang kedua ada aspek teknis. Teknis itu adalah teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan usaha. Teknologi, kalau petani butuh komputer nggak? Ya, tapi itu mungkin untuk meniru, tapi itu bukan kebutuhan pokoknya ya. Kalau petani itu butuhnya sabun, elektroniknya apa? Traktor ya, untuk membajak sawah. Itu mungkin yang bisa mereka gunakan, teknologi yang bisa mereka gunakan. Ya, dengan kalau di pendidikan, butuh laptop, ya itu kita butuh ya. Ya, analisis aspek finansial. Finansial ini adalah berhubungan dengan keuangan. Nah, keuangan, apa yang diperlukan untuk menganalisis aspek keuangan? Di sana adalah kita bisa menganalisisnya melalui data-data finansial. Nah,
Dalam analisis data finansial, ada ukuran yang sering digunakan, yaitu rasio finansial, perbandingan keuangannya. Perbandingan keuangan itu seperti apa? Rasio keuangan. Rasio keuangan itu adalah hanya perbandingan saja. Misalnya, antara uang yang kita miliki, ya, harta yang kita miliki, dengan utang yang harus kita bayar. Ini dengan dari modal, perbandingan modal dengan laba yang akan kita peroleh. Misalnya, kita melihat perbandingannya. Nah, dari sana kita tahu. Bisa mengevaluasi keuangan sebuah usaha. Kita bisa melakukan tindakan setelah kita melakukan evaluasi. Nah, ada rasio keuangan. Rasio keuangan itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada likuiditas. Yang kedua ada rasio solvabilitas. Yang ketiga ada rentabilitas. Nah, rasio likuiditas itu adalah perbandingan harta lancar dengan utang lancar atau utang jangka pendek. Nah, bisa juga disebutkan kalau rasio likuiditas itu adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, utang jangka pendeknya. Utang jangka pendek itu ya kurang dari 1 tahun ya harus kita bayar. Ya. Ya, kalau rasio solvabilitas perbandingan total harta dengan total utang. Totalnya, total harta itu total aktiva, ya, aktiva tetap dan aktiva lancar. Mungkin kalian sudah pernah dengar, ya, total utang banyak pendek dengan total panjang. Nah, ini lebih jelasnya kita akan bahas di depan. Saya kasih dasarnya dulu. Kalau mungkin saya sampaikan kepada kalian harta lancar, harta tetap mungkin pernah kalian dapatkan di kelas 10 ya. Jadi mungkin sudah lupa. Nah, ini saya sampaikan dulu harta lancarnya apa, utang lancarnya apa, biar nanti kalian bisa menghitung. Kalian harus mengenali dulu ada namanya aktiva lancar, aktiva tetap, itu harus mengenali debit itu apa, kredit itu apa, letaknya di mana, kok bisa bertambah, bisa berkurang, ya nanti ada penjelasannya lagi. Jadi, kira-kira dari rasio keuangan yang saya sampaikan, nah, dari kalian, ada nggak yang masih ingat mengenai aktiva lancar atau aktiva tetap? Jadi saya tunjuk saja. Kalau kalian kayaknya masih ingat, ya, semoga masih ingat. Saya jawab. Saya minta jawabannya di luas putih. Maaf Bu, sebelumnya suara Ibu kecil banget, nggak kedengeran jadinya. Ya, materinya bisa kelihatan ya? Materinya bisa Bu. Ya. Untuk kenapa, Bu? Ya, untuk materinya ada likuiditas. Kebetulan ada likuiditas saya sampaikan. Di sana ada harta lancar. Pernah dengar aktiva enggak? Pernah dengar aktiva? Aktiva lancar dan aktiva tetap. Enggak, belum pernah dengar. Belum pernah. Kelas 10 pernah dapat pelajaran administrasi umum ya? Iya. Ingat? Ada pelajaran itu? Pernah, Bu. Nah, sudah lupa ya? Iya, kayaknya iya. Saya coba tanya yang lain.
Loli Prasintia. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Masih ingat dengan materi aktiva lancar, aktiva tetap? Pernah mohon ingat? Maaf. Kalau dengar belum pernah. Soalnya kalau administrasi kelas 10 itu lebih ke hutang piutang sama apa? Kamu sudah menyebutkannya. Hutang piutang. Ya, hutang piutang tapi lebih ke nominal-nominal, bukan ke penjelasan, Bu. Ya. Seingat saya. Oke, makasih jawabannya ya. Sama-sama. Jelaskan dulu. Tadi temannya ada menyebutkan hutang piutang. Nah, yang disebutkan tadi itu sudah salah satunya sudah termasuk di dalam aktiva lancar, ya. Ada aktiva tetap. Kalian menyebutkan tadi ada piutang. Piutang itu adalah hak yang masih kita punya pada orang lain. Kalau utang itu adalah kewajiban yang masih harus kita bayar. Kita masih punya uang di orang lain, ya. Berarti kita punya piutang. Nah, itu termasuk ke dalam aktiva lancar atau harta lancar. Harta yang bisa habis dalam satu kali proses produksi. Bisa habis. Itu yang saya maksud aktiva lancar. Nanti ada kas lagi. Nah, bisa kalian cari nanti ya untuk pertemuan berikutnya. Bisa dicari dulu biar nanti nyambung penyampaiannya. Yang dicari ada aktiva lancar, aktiva tetap, ya, dicari dulu apa saja itu. Kemudian ada hutang lancar, hutang jangka pendek, dan hutang jangka panjang. Itu bisa dicari. Setelah kalian menemukan hal tersebut, nanti bisa menghitung yang namanya rasio likuiditas, bisa menghitung solvabilitas. Kita cuma ada hitungannya dua saja. Kita ambil rasionya, ada likuiditas dan solvabilitas. Di depan saya kasih tahu rumusnya seperti apa. Nah, dasarnya kalian harus tahu dulu, bisa membedakan dulu antara aktiva lancar dengan aktiva tetap. Kalau itu belum dipahami, belum bisa masuk ke dalam hitungan rasio likuiditas atau solvabilitas. Dan bisa juga membedakan antara utang lancar atau utang jangka pendek dengan utang jangka panjang. Masalah solvabilitas itu hanya menggabungkan saja keseluruhannya. Ya. Nah, saya rasa untuk hari ini, untuk rasio keuangan atau dan evaluasinya, cukup sampai di sini saja dulu. Berlanjut untuk minggu depan itu adalah mengenai penghitungan hasil keuangan perbandingannya. Ya. Untuk hari ini pembelajaran akan saya akhiri dengan melakukan nama Santi. Ya. Om Santi, 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 Om.
Menganalisis, membaca puisi dan mencari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik puisi Bali Anyar. Sebelum ngantur, belum ibu share, ini ya. Kita. Jadi sebelum ngantur wajan puisi menawi kecamatan dengan ini jajahan ini lalu sebelum kita membaca puisi menawi dan konsentrasi. Puisi Bali Anyar ke lagi seorang filsuf sastra Anarki. Bukan sama presiden Nulis dari Sumbahan Kami. Silakan. Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangannya. Puisi Bali Anyar tingkah nanti sorok kesusastraan ini. Milu wayan bisa. Milu wayan bisa. Milu wayan bisa. Larissa. Rajang Semang, Bu. Puisi Bali Anyar niko termasuk ke kesusastraan Bali Anyar. Iya, patut. Puisi Bali Anyar nyanyi sorot puisi Bali Anyar. Bisa kelas 12 atau tidak? B11 ya. Ini untuk Malin Bersambian. Sane Wawu. Puisi Bali Anyar, juga ngerayu sorong puisi sastraan Bali Anyar. Nah, biasa dengan puisi Bali Anyar. Nanti mari saya ngerayu sorong puisi sastraan Bali Anyar. Kartini. Kartini. Rajang Semang, Bu. Rajang Semang, Kartini. Kelas 2 nih, Kartini. Kelas 12, AP7, absen 3. Biasan dengan puisi Bali Anyar. Saya ingin sorok kesusastraan Bali Anyar. Sorok kesusastraan Bali Anyar, cerpen Bali Anyar, novel Bali Anyar, lan drama Bali Anyar. Biasan dengan puisi Bali Anyar, saya ingin sorok kesusastraan Bali Anyar. Ini ke
cerpen Bali Anyar, novel Bali Anyar, dan drama Bali Anyar, atau drama modern. Nanti Sani Nandin, Soro, Isi, Bali Anyar. Nah, lalu sampun mentan ketiga, Sisio Sani sampun pulih wacan Isi, Bali Anyar. Yang Sani Nandin, baca lanturan ibu, mewali, kembali kita akan membaca puisi Bali Anyar. Jadi dalam membaca puisi, kita membacakan puisi kelima, ke sana patut keuratnya, ke mental wiramu, wirage, dan wirase. Atas tadi wirage, jadi mental wiramu, wirage, wirase, wesate, dan wicara. Itu yang ini tidak. Mohon mengirim puisi pantah tiga menit. Ini Diego Wiramo, yaitu vokal, intonasi suara, sani penuh. Wirage, seni dalam naras, wirase, kewagedan, makna yang puisi. Nah, mari ibu bos, bisa pun cukup. Nah, ibu ambil pun 3 atau 4 orang, hanya wajar puisi. Terus Niko, wawu, kita akan mencari mengenai unsur intrinsik. Ini Niko, ini. Tapi ke untang kali ketua tema atau ide pokok puisi yang nanti akan kita baca. Sampun kenten pitekan. Kita akan mencari duluan kenten ide pokok dan amanat yang terkandung. Nah, lumrahnya ini biasanya dari soal-soal ulangan walaupun ujian itu biasanya yang disuruh ataupun pertanyaan yang diwajibkan adalah mengenai tentang lanjut cepat. Nah, ini puisi ini patah sekali puisi sana minggu lalu. Sana mau murde meni. Nah, adalah ujian ibu mandi 5 menit. Silakan, saya wajan puisi sana minggu lalu. Hayati, halo bos, sila sama samping saya go. Boleh angkat tangan. Harapan, harap-harapan ibu nanti ada ya 3 atau 4 orang yang bisa membaca ini. Karesan dalam aturan ibu 5 menit.
ini sampai 5 menit dalam jalan. Mungkin kita sama-sama jalan ya. Kacang wajah visi dari sana kapanan. Mau mungkin terus akhirnya saya nonton memahami tentang memperlihatkan wajah-wajah cantik dan wajah gantengnya di malahan tanpa mengadili titik-titik nonton itu. Karena itu caranya ini sebuah aku tidak dihidupkan sama orang ini. Maka nanti yang memacu isi harus diperlihatkan wajahnya ini. Tarisan siapa ini? Atau hidup mata masing ini? Jadi semoga ada orang ini. Antara, ada orangnya di sini. Ini Sugi, sampun memperlihatkan wajahnya yang lain. Di Artini, ini Sugi Artini, ini Bang Artini. Yang lain berarti di sini, mau memperlihatkan wajahnya. Balik pisang antara menggerakkan sanderannya. Antara. Tidak ada orangnya di antara. Linda. Sugi. Sugi pacang wajan balik. Ini Rarisan. Coba. Raja. Iya, Raja semua. Ya, itu masih di atas umumu. Tiang sakit. 12 api 10-nya, Bu. Meme. Makin wawu di tiang uni. Sapu nabi pisarat meme. Niare titiang. Saking kantun taluh sesambate sesampune tutup bulan. Meme ngarod sesambat uripe megantung bo akati. Meme durung boleh titiang meyase. Meme matilar tan matulak malih. Ingu, Ratu Betara, Lugre yang memiti tiang, genah patut rinja katibaya. Aduh, maaf Bu, tadi ada orang lewat. Aduh. Lalu sampun boleh wajah sih ini enak. Ini sampun tentang suasananya penamahan lain. Jadi minggu lalu belum begitu bagus, tapi mungkin sekali ulangi sampun dicek di sana. Wira mengirasa, ya dia sebenarnya wiragu, wiragu ini dulu karena tentang menajin gerak tangan. Nanti kalau praktek, ya pasti menajin harus menajinnya. Tapi mau lalu tanpa bisa sampun dicek di sana. Timbang yang bulan ini. Ini malih, kira kain malih. Kalau sedikit sampun. Nanti sampun, wajah sisi. Ibu tunjuk ni. Arti. Ini coba arti. Kedengaran, Bu? Iya, sampun. Arti ini kelas berapa ini? Kelas 12 AP2.
Nomor absen 7. Udah, Bu? Meme. Mangken wawu titiang uning. Sapunapi pisarat meme. Ngirangan titiang. Saking kantuh talu. Sesampune tutugulan. Memen ngorat sesambat. Uripe megantung bok akat. Meme durung boleh titiang mayase. Meme matilar lan matulak malih. Ingo Ratu Betaro Durayang memen titiang. Genah patutring jaga tewaya. Ya, Bu. Suara Ibu kekecilan nih kok. Cynthia ini kelas sudah niki. Kelas sudah Cynthia. Oh, yang 12 AP 7 nih kok. Dari sang wajen isi saya membuka meme. Meme. Mangken wawu titiang uni. Sampun api pisarat meme. Miara titiang saking kantun talu. Sesampune tutup bulan, meme ngarot sesamban. Urep megantung bo akati. Meme durung boleh titiang mayase. Meme matilar tan matulak male. Inguh Ratu Betara, lugrayang meme titiang, genah patut ring jaga tewaya. Cynthia, ya Cynthia sempur, jadi studi, malu-malu, ya. Kenapa? Yang mungkin berani, ini berani, ini macam puisi. Sampun becik, kita berani tampil. Nah, wawu, wirama, sampun wirasa, dan nah, wawu, sampun nyanyian gerak cukup menggunakan tangan, dari asun, ya, mau sampai ini. Bila perlu nanti di, nanti asalnya, kita dimaksud di kata Ratu Betara, dan ada satu besar. Menunjuk Tuhan, karena nyatanya ada di atas. Aduh, menunjuk ke atas. Ampun, wawu artinya baru 3 orang. Malih, Ibu, menunjuk. Tidak kali malih. Menonton panelanang dari minggu lalu, Ibu. Karena rasa panelanang menonton menonton. Benten ada aneh sepi mau setelah disuruh tidak ada Aris Aris Benten apa terjadi Aris Aris masih menghilang si Aris Krisnaji Krisnaji
dan Inggris lagi. Inggris nudge. Tidak ada. Ibu Kantor Merarang Samulana. Dewa Widyana. Dewa Widyana. Dewa Widyana. Dewa Widyana. Ini saya akan lanjutkan sama kami mantan ini. Sama istri. Komang Ayu Trisna. Komang Ayu Tris. Trisna itu Trisna. Komang Ayu Tris. Rahajang Semang, Bu. Rahajang Semang, tapi mau izin diperlihatkan wajahnya. Komang Ayu Tris. Wajahnya tidak kelihatan. Oh, iya, ampun. Komang Ayu Trisnawati. Kelas berapa ini? Kelas 12 AP 6, absen 10. AP 6, nomor 10. Ya, Risa. Komang Ayu Trisnawati, wajan puisi tadi menurut. Meme. Manggen wau titiang uning, sapunapi pisarat meme, miare titiang, saking kantun tau sesampune tutup bulan, meme ngarat sesambat, urepe megantung bok akate, meme durung pole titiang mayase, meme matilar tan metulak malih, ingu ratu betara. Lugrayang memen titiang, genah patut ring jalat tewaya. Kami lalu Trisnawati, wajan isi, pada panggilan diri juga. Nah, ini wirama, perlu diingatkan ini. Dari Aston sudah seperti membaca puisi, tapi perlu diingatkan lagi. Di wirama dan itu kurang. Nah, wirama setiap kalimat yang itu mengeluarkan perbedaan. Akan dapar, ini baru pertama kali, jadi harus diulang-ulang, pasti bisa. Wirama, wirasa, sampun, penyewaannya, penghayatan, ya, dan wirage, tanda pantun. Ini, nanti. Ini ampun wenten opat dan wajan puisi juga menawi menikro mantan imun untuk yang membaca puisi silakan dipelajari lagi untuk wajan puisi ini. Nah mungkin baca lanturan kembali ke menganalisis puisi Bali Anyari. Sane wau kan sampun indik wajan puisi. Nah, sebelum lantur. Mungkin pacang ngararah unsur intuisi. Kembali ke mana. Jadi, saking puisi meme sane wau, mungkin silakan kalian cari napi ki unteng utawi kedua lan piteket atau amanat sane wonten ring puisi meme iki. Ini tampilkan kembali puisinya. Darah napi unteng utawi temanya apa dan amanat apa yang terkandung dalam puisi meme iki. Dan izin bukalah 2 menit. Nanti tanggalah ini. Mandel, masih dua tempat ini isi itu.
ngene sampun nyimpen sama pemulihan jawaban baik bagus angkat tangan diperlihatkan lagi wajahnya ini kacang nyawis kami nyawis ini nanti tema dan amanah saya menyimpan yang isi nenek ini. Ini sampun kali menit merasa dan sama sampun saya ke untuk cari samanya apa ibu tunjuk matanya. Lolik Prasintia. Lolik Prasintia. Ini yang aku langsung perlihatkan wajahnya. Lolik Prasintia. Sepertakian sama kapi siki, ini napi dia bintang. Isi sama yang menurut. Menurut Titi, yang untang neniko lebih ke penyesalan, tapi bahasa Bali nih, Bu. Penyesalan, teman-teman. Oke. Karena kan Niko benten makin wawu titik yang uning baru disadari kayak benten. Ini salah, ini gak sebalik penyesalan. Ini penyesalan, terima dulu penyesalan. Kita pikirkan bersama nanti Niko bahasa Bali penyesalan. Ya itu kan wawu untang. Dan amanatnya, Presiden? Amanatnya Nike, tresnain memen irago sedurung meme metilar dan metulak malih. Tresnain memen irago sedurung meme metilar dan metulak malih. Baik, Nike, wawu, loli. Loli kan sebelum? 12 sampai 10, Bu. Nah, mana sih, Ki? Senang? 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 Mana wajahnya? Ada yang senang, Bu. Senang kelas berapa? Kelas 12 sampai 3, Bu. Nah, ya. Nanti untuk isi nenek.
sekali Niko mencoba cuma satu kendala. Oke, tampaknya jelas. Jadi ini tema. Tema Niko ini nanti kasih sayang. Kita melas kasih ini. Kasih sayang seorang anak kepada ibunya. Belas kasih gitu. Ini dekat ini ke ini misalnya kan pertama kiraga dados anak utawi anak kan dados berwaktu ini berwaktu berhakang kepada orang tua tapi kan sekali bawa saya senang diwawu meme ini ke sana leka dan kiraga tadi mendantung bawa akad kiraga patut nyayangin ini konten tadi bawah melodi terjadi penyesalan ya kalimat yang ini marah dan menyesal hormati orang tua kita ikuti apa yang turuti perintahnya jangan melawan pendados melawan nyanyi mampu ini pendados di waktu kita di ini dekat atau amanat ini pendados di waktu kemudian nyanyi lan mampu patut dados anak suami sukutre kan katanya sorban ke adan bapak sayangi ibu kita ayah kita jadi apa yang dia suruh tentunya seorang orang tua ke tidak akan menyuruh anaknya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik misalnya dan ke di rumah yang dekat puisi sana mau mundur ini di sini. Nah, rahimah mungkin ini puisi bagi anak teman-teman. Jadi yang perlu kalian pahami untuk puisi itu adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik puisi di teman-teman. Silakan pelajari lagi untuk minggu depan kita akan mulai dengan materi baru untuk puisi bagi anak. Nari nala sama mungkin bertanggung untuk para nusantara. Terima kasih.